Hai guys, aku mau masak Indomie untuk mukbang kali ini. Siapa yang udah nyoba Indomie rasa ayam geprek? Jadi aku penasaran banget sama Indomie hype habis yang ayam geprek ini karena banyak banget yang review di YouTube dan di TikTok. Aku jadi penasaran banget. Oke, mari kita buka kemasannya. Kayak apa sih dalamnya? Oke guys, untuk yang pertama ini ada minyaknya dan bumbu. Yang kedua ada kriukannya, kalau di ayam geprek ini biasanya kremesannya. Lalu ada bumbu asin yang wajib banget di setiap Indomie, selalu ada bumbu asin. Oke, setelah airnya mendidih, aku bakalan masukin Indominya. Jadi guys, aku lebih suka Indomie yang agak keras daripada Indomie yang banyak. Jadi masaknya sebentar saja. Masukkan bumbu yang warna merah ke piring. Kayaknya sih sumber kepedasannya ada di bumbu yang ini. Masukkan juga bumbu asinnya. Untuk kriukannya aku bakalan kasih di akhir ketika masukkan mie ke bumbunya. Oke, aku bakalan aduk-aduk guys. Nah, bumbunya itu warnanya merah dan kayak ada irisan cabenya gitu, merah-merah. Mirip-mirip sama Indomie yang mie Getty. Hai, selamat datang channelku. Balik lagi sama aku, Salsia. Di video kali ini aku udah siap banget mukbang Indomie ayam geprek. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Amin. Selamat makan. Aku mau makan mie-nya dulu. Indomie itu selalu enak guys rasanya. Jadi di sini aku tambahin ayam sama sambal. Ini biar rame aja, biar nggak sepi. Untuk rasanya ini sangat-sangat masuk guys ke selera aku. Untuk tekstur mie-nya itu sama-sama aja kayak Indomie yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini pedes. Buat kalian udah pernah nyobain belum yang versi ayam geprek ini? Enak sih guys, tapi pedes. Apalagi ditambahin cabai kayak aku. Aku bakal makan sambelnya guys. Ini sambel aku campur pakai ayam goreng di suwir. Ternyata pedes banget. Aku langsung makan mie-nya biar nggak terlalu kepedesan banget. Lanjut makan terus walaupun bibir rasanya udah panas. Pokoknya Indomie itu selalu nikmat mau varian apapun, menurut aku enak-enak aja. Guys, ini dia kremesannya. Ya guys, menurutku setiap varian Indomie itu semuanya nagih, terutama Indomie yang varian mie goreng. Masih banyak banget Indomie varian lain yang belum aku coba. Nah, aku makannya ditambah ayam gini, makin kerasa lagi rasa ayam gepreknya. Oh ya guys, sebelumnya juga aku udah pernah mukbang Indomie seblak koceletot dan Indomie mie Getty Polonaise. Kalau kalian mau nonton, bisa klik link di deskripsi. Oke, karena pedes banget, aku mau minum dulu.
Oh ya guys, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah sering nonton videoku. Walaupun video pemula, tapi kalian masih mau nonton. Dan aku butuh banget banyak support dari kalian semua. Dan terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, bisa banget subscribe ya guys. Subscribe aja dulu, karena subscribe itu tentunya gratis. Udah pasti banget aku tambah semangat kalau misalkan kalian subscribe ke akun ini. Kalian gak ketinggalan video dari aku, karena aku upload Selasa dan Jumat. Oke, udah segini aja video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Jangan lupa share ke medsos kalian juga. Kalau mau berteman bisa banget di Instagram Siti_Salsia. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.